Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan gue di channel Mirai. Kali ini kita akan meneruskan kembali game yang kita mainkan sebelumnya, yaitu Crash Team Racing. Sebelumnya kita sudah mengalahkan boss yang ketiga guys, yaitu Komodo Joe. Dimana di Komodo Joe ini kita lawan di area tambang, kalau nggak salah namanya Dragon Mines. Ya benar, Dragon Mines. Dan kita sudah kalahkan, sekarang kita sudah mendapatkan 3 kunci dan juga sudah mendapatkan 12 trofi guys. Nah sekarang kita sudah memasuki area yang keempat, dimana di area keempat ini bertemakan kastil guys. Nah mau tahu gimana keseruannya, langsung saja kita ke video gameplaynya, let's go. Oke guys, selamat datang kembali di game Crash Team Racing. Sekarang kita langsung saja ke menu adventure, lalu ke menu load. Kita langsung load di save-an kita yang ketiga guys, itu 27%. Oke, sambil nunggu. Jadi di sini nanti kita akan lawan bos yang keempat dan juga mungkin sekalian kita langsung lawan bos yang kelimanya offset guys. Nah, jadi sekalian nanti satu video ini kita bikin bos. Oke, kita langsung ke area pertama atau track pertama dari Engine Lens. Oke. Kita tunggu dulu. Nice. Oke, kita mulai. Nice. Oke. Kita langsung saja. Semoga bisa masuk. Ya. Untuk jalan di sini rada-rada tricky guys. Jadi selain dari tracknya yang tikungannya lumayan, sini juga banyak lubang guys. Jadi harus agak hati-hati lewat jalan ini, apalagi ketika kita mau sliding. Nah di sini juga ada apa namanya itu? Aduh, ada barel gede. Jadi kalau kita nggak tepat timingnya ya lebih baik nggak usah ambil kecepatan guys. Cukup kita pakai sliding aja biar lebihnya. Nice. Itu ada kotak juga di pojok kalau misalkan mau ngambil kotak. Ini musuhnya masih belum terlalu jauh guys, jadi kita harus tetap hati-hati. Kita lempar bumnya belakang, mungkin ada yang kena. Bis tidak ada yang kena. Oke, kita yang musuhnya ini ada lumayan menantang ya. Walaupun ya kita masih jauh di belakang dan di depannya juga. Oke, kena juga engine. Sorry ya. Nice. Kita masih coba meninggalkan musuhnya, tapi kecepatannya habis. Oke. Power. Aduh, ya Allah. Ya, habis. Oke. Nice, kita lepas. Lepas. Biasanya itu kita jauhi dulu musuhnya. Tahu kalau kalian itu tahu nggak kata-kata bungkus? Itu kayaknya bahasa di dekat gua aja ya bungkus. Makanya menjauhi musuh ya. Oke, kita masuk ke lap ketiga. Agak riskan guys, jadi kita harus pastikan jangan sampai posisi kita diambil oleh musuh. Sejauh ini masih aman, nice. Oke. Belum terlalu jauh, biasanya kalau kita main musuhnya jauh-jauh kena. Tapi sekarang ini agak bisa. Aduh ya Allah kena. Ya. Aduh kawan guys, musuh udah mulai dekat ini. Loh ini azab ngambil turbo. Azab ngambil turbo. Oke, langsung saja kita kejar. Kita menjauhkan dari musuh. Nice, sedikit lagi, masih aman. Oke, nice. Kita di jalan pertama guys, langsung. Oh ya, BTW ini mungkin kalau sekalian ada request game yang mungkin kita mau mainkan di sini bisa di chat di kolom komentar guys.
nanti kita coba vote ya, kalau mungkin pilihannya atau opsinya banyak nanti kita coba vote jadi apa yang mau kita mainkan setelah ini. Tapi ini sebenarnya masih jauh sih. Sekarang kita sudah mendapatkan 13 trofi guys, tinggal 3 trofi lagi. Nah sekarang kita menuju ke bawah. Di bawah. Nah, di sini ada Vortex Caster. Ini tempatnya agak terkenal sih. Mungkin banyak orang yang tahu ya tempatnya. Oke, kita siap-siap dulu. Nice, itu dia ada Vortex. Vortex. Oke. Nice. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, kena satu, aduh meluncur, ya, dua belas. Oke, nah ini agak susah di sini tikungannya, tikungan ini lumayan tajam dan juga banyak, jadi kita harus bisa hitung cepat, nah, juga saja. Jadi kalau mau kayak gitu caranya kita ketika lompat itu kita langsung pencet kotak dan juga langsung belok. Nah, begitu. Oke, sini juga kita semoga kita bisa masuk satu kali ya. Oke, nice, masuk. Nah, kalau dan itu yang penting intinya ada power, ada maksudnya ada tubuh. Enggak perlu full, sedikit aja enggak apa-apa. Dan juga lompatannya harus tepat timingnya. Karena kalau nggak tepat ya enggak berhasil juga. Oke, kita masih di kita ke kanan. Nice. Oke, sepertinya mulai terbiasa. Nice. Oke, sekali lagi. Aduh ya. Lompat. Nice. Oke, nice. Dapat, please, nice. Oke, okay, kita dua kali dapat dan pintas. Kayaknya skill gua udah kembali nih guys. Misalnya disiap-siap kalau nanti gua ada rezeki, nanti kita coba mainkan crafting racing yang intro film untuk CTR yang barunya. Semoga saya dan Putia. Mungkin biar lebih cepat realisasinya bisa press dibantu like dan subscribe supaya aku bisa kalau ada yang juga nanti gua coba beli kasetnya yang baru. Semoga aja ya. Oke, wow, mantap sekali. Dua kali lagi yang lintas dan musuhnya sekarang sudah jauh. Ya, menang kali ya. Oke, okay, nice. Kita jarak satu lagi. Ada jarak dua. Ini saja, juara tiga, perfect. Padahal tuan rumah ya. Tuan rumah juara tiga. Oke, okay, sekarang kita sudah menangkan dua track guys. Jadi tersisa dua track lagi. Ngamuk ya. Oke, kita langsung start. Oke, sudah dapat 14 trofi. Sekarang kita langsung ke track yang ketiga. Oke, dekat yang terakhir. Ya, ini dia Hot Air Skyway. Ini tempatnya apa ya? Kalau nggak salah tempatnya ini yang balon udara bukan ya? Kayaknya sih. Coba ya, baca dulu. Oh ya benar, ini agak riskan juga tracknya karena banyak jurang di sini, jalannya apa tertutup bisa, jadi kita harus tepat timing lompat karena kalau kurang tepat itu kita bakal sering jatuh nih guys. Jadi kita harus tepat ini ya. Nah sini ada jalan potong di ujung, semoga kita dapat. Nice. Ya, nanti pas asal kayak lah. Gak pakai bahaya tadi.
Tapi mau di fullkan dulu sih buatnya. Ya, kita lama aja. Tapi ya nggak apa-apa, bisa aja lah. Nice. Sejauh ini masih aman. Aduh. Masih aman. Oke, kena cukup. Sorry, cukup. Aduh, tadi nggak apa-apa. Nice. Oke, belok. Bisa dong. Oke, sekali mulus ya. Untung, nice. Nah, berarti kena naik. Udah kena kali ya. Semua. Nice, untung. Tapi dia yang kena ya. Oke, dapat tumbuh. Untung. Lompat lagi jalan gua. Nice. Lompatannya semakin tepat ininya. Wah, sejauh ini masih aman. Kecepatan belum turun. Belum menambah itu ya. Menambah bagus ya. Oke. Nice. Oke. Kayaknya musuh masih ada di sebelah. Kita udah jauh ya. Aduh, habis ya. Nice. Oke. Ini belum kena dia itu. Oh, aduh. Salah. Oke, oke. Lo jadi kena dong. Ya, ampun. Ah, tuh. Nah, jadi untuk balon biru ini gak akan hilang, guys. Walaupun sampai apa? Sampai kita garis finish pun gak akan hilang. Tapi kalau yang warna hijau, nah itu ada untuk satu yang besar. Aduh, habis. Satu ketiga. Nice, masih dapat. Oke. Okay. Nyaman. Enak dikit. Wow, jadi mulus ya, guys. Oke, okay, nice. Masih jauh. Musuhnya baru di sebelah. Semoga gak ada halangan lagi. TNT aman. Jadi kan tahu. Oh, sayang. Oke. Oke. Okay. Kita menang lagi, guys. Wow, totalnya 3 menit 13 detik. Oh, cepat banget. Enggak tahu. Oke, okay, mereka dua ada siapa tadi? Ada pura, terus mereka tiga gue lupa dia. Oke, okay, langsung saja loading. Ya, peringkat ketiga Tiny Tiger. Tiny Tiger ini kayaknya sering juara juga, guys. Juara 2, juara 3, ya, itu juara 1 kita ya. Ini karakter 2 juga. Oke, sekarang kita sudah dapat 15 trofi, guys. Tinggal ya, sisa 1 track lagi, yaitu di ujung. Terus aja. Oke, offside station. Nah, ini tepat di jalan tepat track boss yang terakhir, boss yang kelima. Nanti kita lawan offside. Oh ya, sama ini jalan sebelumnya tadi juga itu jalan boss yang keempatnya. Gua lupa itu namanya siapa. Ini kalau menurut gua lintasannya yang paling panjang. Jadi lintasan ini yang paling panjang dan juga apa ya, paling banyak turbonya, guys. Biasanya udah ngebut gue ya. Jangan lupa. Nice. Aduh. Salah. Aduh, gak ada. Ah, diambil dong. Oke, langsung saja belok dikit. Ya ampun, masih belum jauh dong. Nice, oke, lompat dikit, sip. Nice. Yes, lari, ah, untung aja dah. Oke, lompatan jauh kita. Lagi. Nice. Oke. Kita masih berita pertama.
tapi belum tahu karena kita masih belum jauh dengan musuhnya, guys. Jadi harus berhati-hati juga. Nice. Aduh, nabrak. Ah, hilang dong. Oke, dapat turbo lagi. Kalau di sini susah, kalau apa ya? Tidak nabrak itu susah di sini. Kita langsung pertahankan turbo itu dulu, guys, karena biar apa? Enggak ngelambat. Nah, turbonya. Yes, nice, kita ketemu. Kena dua. Oke, ada balon. Balonnya juga udah biru. Aman. Ya, kena. Ya. Agak lewat. Nice. Lagi lompat. Nice. Oke, sekali lagi. Lompat lagi, guys. Nice. Oke. Jauh sekali lompatannya. Aduh, nah, berat dah. Lompat lagi. Oke, nice. Ya. Ya, ini masih aman. Oke, belok lagi. Oke, masih aman. Nice. Oke, sekali lagi. Oke. Lap terakhir. Musuhnya masih belum terlalu jauh. Ini juga lompat-lompat. Jangan jauh-jauh lompatnya. Sekali lagi. Blank lah. Oke, lompat lagi. Nice. Musuhnya masih di belakang. Masih aman. Oke, sejauh ini masih aman. Apakah kita bakal menang di sini, guys? Bisa ya. Lompat barang. Oke, nice. Oh, itu kenapa gak naik lagi. Nice. Kita udah menang. Ini waktunya 3 menit 3,5. Ya, lumayan lah. Ada progress. Oke, kita sudah menyelesaikan 4 track, guys. Jadi otomatis ini kita akan ngelawan boss keempat. Gua lupa namanya. Nah, coba lihat ini. Oke, langsung saja. Wow, you call that racing? Whoa. Forget about it. If you's gonna face Oxide, you's gonna have to get past me first. Okay. I'm the speed champion here, and I'm gonna save the world. And for a size of me, of course. Tenang aja, gue akan kalahkan. Tunggu aja. Oh, namanya Pin Strip. Oke, Pin Strip Challenge. Langsung. Ya, ini kita lawan bos yang keempat, guys. Namanya tadi Pinstrip. Nice. Seperti biasa, kita lawan bos pasti hanya berdua saja. Oke. Ini juga seperti biasa, bos di Pinstrip ini juga ada senjata sendiri. Wah, boleh, bro. Waduh, waduh. Boom, bro. Jangan sampai dia di belakang, bahaya tuh. Tolong! Untung aja. Bahaya tuh dia lempar bunyi. Ayo, pokoknya kita jangan sampai di belakang, guys. Masih pas. Kena nggak? Kena lah. Nggak dong. Waduh, bosnya nggak begitu. Aduh, begitu juga nih, bos. Bahaya. Nice. Jauh, jadi jauh dong. Jadi bakal jauh. Nah, kena gak? Kena lah. Tidak kena dong. Kemana ibu? Aduh, bosnya ini. Ngeri. Ngeri.
Okay. Masuk kelab kedua, ini perjalanan masih panjang. Say good night. Kena. Tidak kena dong. Ya ampun. Ini kita belum jauh dari kosong, guys. Baik, guys. Ini gua stop juga. Jangan sampai sliding kita terhambat. Karena bosnya bisa ngejar kapan saja. Untungnya bosnya gak pakai roket. Aduh ya Allah, kenapa? Aduh ya. Aduh, kenapa dia sendiri? Aduh, di belakang dong. Ah, gak ada nih. Hati-hati sama boomnya, guys. Au, untung masih ada. Ah, itu dia. Wah, iya dah. Aduh, gimana ya? Sebenarnya sih ada. Untung kan yang dapetnya. Wow, nice. Aduh, ketawa terus ya. Wah. Oke. Masih aman. Lompat. Oke, musuhnya kayaknya mulai agak jauh. Tapi kita masih belum pasti, guys. Jangan sampai kena ranjau sendiri. Kita masih nebarin TNT tadi. Mungkin belum bilang kan. Oke. Jadi masih aman. Nice. Oke, dia masih di bawah. Aman, oke. Nice, itu dia. Tentu kita masih ada di situ. Jangan sampai kena, guys. Tapi dia sudah kena. Oh, nice. Ya, ya, ya. Oke, dah. Sepertinya kita bakal menang, guys. Nice. Akhirnya kita sudah menangkan 4 boss, guys. Ini boss game yang kita kalahkan, ini boss yang paling sulit ya menurut gue. Ini boss yang tersulit dari sekian boss yang kita lawan, guys. Lumayan. Burunya habis. So, you beat me fair and square. I doubt you'll be as lucky with Oxide. Okay. Here's a key for your troubles. Oh, brother. Well, a little Terravermin has finally collected all the trophies to become world champion. Yes. What took you so long? Kita champion. Now we prove who the fastest driver really is. Okay, kita coba tantang Oxide Challenge langsung saja. Okay, ini boss kita yang terakhir, guys, yang kelima. Semoga aja kita bisa menang dengan sekali pertandingan. Karena kalau lihat tadi bos sebelumnya, tadi bosnya itu cukup menantang. Wah, duluan dong. Ah, sendah. Wow, apa itu? Apa itu? Oh, shit. Ya, apa lagi yang ini? Ya, udah. Ya, astagfirullah. Aduh, 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 aduh. Oh, ada nitro. Eh, gak adil banget dah. Gue punya TNT, ya ampun, punya TNT juga. Tembak, nice. Lagi. Sekali lagi. Oke, aman. Wow, kabur banget. Ah. Waduh, ngelepar tuh. Kayak ngelepar semua barang yang kita lawan di boss sebelumnya, guys. Jadi, Oxide dia punya semua senjata. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita di belakangnya, guys. Oke. Ya, dia udah ngelempar ramuan, ngelempar apa tadi? Ngelempar TNT, itu sama boom juga. Wah, ya. Nah, itu sekarang dia ngelempar apa tuh? Ngelempar ramuan, kan? Kayaknya si ramuan. Ini terdengar suara pecahan ramuan. Aduh, agak ngeri bang. Hati-hati.
Aduh, mau pakai tapi takut ngelepasin balonnya. Tapi nggak bisa. Oke aja kali. Oke, kena. Nice. Ada ramuan. Kita pakai pas kita. Turbo aja. Nah, itu ada turbo. Oke, kena. Ya, mana kena apa? Gue nggak kena dong. Nggak kena. Waduh, gawat. Oke, tentu. Kena nggak itu tentu? Nice, kena. Sekali lagi tentu. Ah, kena nggak itu? Nice, dua kali kena. Please. Aduh, nabrak. Aduh, kita masih belum jauh sama bosnya. Masih belum terlalu jauh. Ini gue masih ragu-ragu nih. Jangan sampai kita tersuk. Kill lagi guys, karena bakal susah kejurnya nih. Lagi udah di lap terakhir, bakal susah nih. Aduh, habis. Oke. Wah, masih sekali lagi nih. Aduh, kok keras lama banget ini. Orang terakhir ini keras lama banget. Kita nggak tadi. Masih belum terjawab. Oke, nah ya, itu kena nggak lo? Kena nggak? Kena nggak? Ya, kena. Ya, kejut lo. Aduh. Nice. Udah pecah semua deh. Ramuannya pada pecah. Oke, lompat. Nice. Oke, lompat lagi. Oke, kena juga tuh itu. Nice. Ya, mulai lambat. Mulai jauh. Semoga nggak ada masalah. Itu ranjaunya udah hilang semua ya. Kalau ranjaunya masih ada ya, bakal rame tuh ranjau. Oke, tempe. Oke, nitro deh. Nice. Oke, teman-teman, kita sudah menang. Hebat ya tuh. Ternyata kita masih jago juga, guys. Oke, kita sudah kalahkan 5 bos yang ada di adventure-nya CTR, guys. Nah, dia yang ngamuk, guys. Oke, kita jalan pertama, guys. Ya, ngamuk. Oke, setelah ini apa? Selesai kah? Balik lagi dong ke kapal. I can't believe you beat me. I never lose. Kenapa? Malu. Kabur ya, guys. Ya. At least you still haven't gathered all my time relics. Until you've collected all of those and race me again, you'll never be able to claim you are the fastest. This won't be the last time you'll face nitrous oxide. We will meet again. Nggak mau ngakuin kekalahannya, guys. Jadi dari perkataan tadi, kita bisa tanding ulang sama dia, guys. Oke, oh, datang. Untung bisa selesai. Nah, jadi kata Oxide tadi, kita bisa tanding lagi sama dia kalau kita udah menyelesaikan semua misi-misi yang ada di CTR ini, guys, di adventure-nya. Oke, sebenernya kita save dulu ya. Save di tempat itu ya. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita sudah selesai semua. Tapi ini untuk apa? Untuk tracknya ini masih banyak yang belum kita selesaikan. Ini kayak gini. Aduh. You must first collect the required number of relics to race this one. Nah, jadi kayak gini kita kumpulin relic 10. Terus ini ada apa itu kalian ya? Sebenarnya kita kumpulin juga ada 5. Nah, jadi sekarang kita misinya kumpulin semua token dan juga relic yang ada di sini. Nah,
Nanti ini kita coba lanjutkan di episode selanjutnya aja guys ya. Oke, mungkin itu dulu aja guys. Sebelumnya ada kita set dulu aja di sini kan ya. Oke, kita set dulu di sini. Save. Sekali lagi. Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan 38%. Jadi masih jauh, belum nyampe setengah. Oke, mungkin itu dulu aja guys. Jadi di episode selanjutnya, di video selanjutnya mungkin nanti kita akan coba kumpulkan semua token dan juga relik yang ada di seluruh lintasan yang kita main guys. Nah, ini ada token, ada relik. Nah, itu nanti kita ambil semua guys. Jadi nanti di episode selanjutnya nanti kita selesaikan satu-satu per area. Nanti setelah udah selesai semua, kita tantang lagi bos Maxen guys. Oke, mungkin itu dulu aja guys untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, like dan subscribe-nya. Dan kita akan ketemu lagi di next video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.